Okey, air asam sedap ni saya tunjukkan. Video ni saya tunjukkan khas untuk anak-anak saya Awatif, Uzza, Kristi dan Pipi. Dan tak lupa juga pada menantu saya Muhammad Izil. Okey, dan ilmu ni saya dapat daripada arwah mentor saya lah, Puan Fatimah Abdul. Okey, dan bahan-bahan yang kita sediakan adalah okey, cabai cili api ya, atau luar selatannya. Okey, kemudian sedikit asam jawa, sedikit belacan dan bawang besar. Bawang besar, air, ayam, sedikit garam dan juga perasa. Okey, cara penyediaannya adalah sukatan cabai ni atau cili ni besar atau kecil kita kumpulkan begini. Okey, kita kumpulkan. Kita nak buat longgokkan. Kemudian ambil asam jawa, kita longgokkan kecil daripada sini. Kemudian longgokkan belacan pun kecil pada sini. Kecil daripada asam jawa ni. So step dia 1, 2, 3. Step ni. Okay, so kita pikirkan dulu bawah ni. Okay, dan kita boleh patah-patahkan lah. Untuk nak tengok sekatan kita boleh patah-patahkan. Nak tengok longgokkan cabai ni boleh. Okay, step kedua kita masukkan ni terpulang lah. Anda nak guna apa batu lesung ataupun blend boleh. Sukatan ni boleh. Seterusnya kita masukkan garam. Garam lah. Lebih kurang je. Okey, kita agak tak kemasinan tu. Okey, lepas tu kita masukkan belacan. Yang ni kita kemudiankan yang asam jawa tu. So kita tumbukkan. So saya buat ada. Okey, selepas kita tumbuk ataupun blend, so kita akan dapat hasilnya macam ni lah. Okey, kita akan dapat hasil macam ni. Dan seterusnya, langkah seterusnya kita lembutkan asam jawa ni dan sedikit air. Air ni biar sikit dulu tak apa. Okey, lembutkan. Biar sikit tak apa, nanti kita adjust ikut keperkataan yang kita nak. Okay, seterusnya. Selepas kita ni kan asam jawa, kita dah perah sikit, buangkan dia punya ampas tu. Kita gabungkan di sini lah. Okay, kita gabung sini. Memang kena picit dengan tangan ya. Kita gabung di sini. Okay. Yang ni dia jadi sambal belacan. Step pertama dia jadi sambal belacan. Step kedua, untuk air asam, kita kena potongkan bawang. Okey, tidak terlalu tebal, tidak terlalu nipis lah. Tengahan. Okey, dan caranya kita masukkan di sini. Kita ramaskan. Okey, kemudian kita boleh adjust dengan lebihan air tadi. Adjust. Okey. Okey, kena picit. Picit baru dia, apa ni? Bau bawang tu, aroma bawang tu masuk dalam ni. Ha, ni. Ni air tangan ibu ni. Air tangan mikat suami ni. Okey, resepi ketiga kita olahkan daripada air asam ni kepada yang resi utara ni, dimasukkan isi ikan kembung ni tadi kata menu. Okey, picit saja dalam tanpa garam kita masuk ni. Okey, dan kita boleh adjust lagi kan sejauh kan nampak lebih cantik. Adjustkan. Okey. Okey, seterusnya air sekali kita nakkan perasa, kita boleh letakkan di sini nah. Okey, nak letak boleh, tak letak pun tak apa, tak kisah. Okey, siap satu minit. Okey, akhir kata, kita tak mampu ke Palestin tapi kita mampu untuk sebarkan ilmu yang kita ada untuk orang lain bermanfaatlah. Okey, dan jangan untuk saksikan video saya seterusnya, jangan lupa subscribe Ariza Ahmad. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.